guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Mufti. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Nah, kali ini kalian pasti udah tahu Kak Mufti mau ngapain. Yoi, mau main-mainin si kepala monyet ini. Awas jangan sampai kalian dikejar sama kepala monyet ini ya guys ya. Oke. Okay. Nah, kalau ada tanjakan kayak gini langsung aja kalian naik dan checkpoint di sini biar kalian kalau misalnya nanti ketabrak ketubruk sama si kepala monyet itu nggak perlu yang namanya please. Lancarkanlah jalan ini guys. Tidak, dia ngejar dia itu. Ya please. Ya kok buntu sih? Ya ribet banget. Nah, aduh. Oke guys. Pos pemeriksaan. Nah, di sini tuh kita bakalan lewatin dua kepala monyet kayak gini nih guys. Oke, dan kali ini kalian harus benar-benar bisa loncat. Okay, let's go. Siap loncat gitu guys caranya. Ya mati. Nah, jadi pos pemeriksaannya tuh di sini, nggak terlalu jauh nih. Bareng temen juga ada si Kinla. Yoi, langsung loncat. Nah, di sini agak serem guys karena loncatnya harus benar-benar hati-hati parah sih. Dan ini nggak semudah itu sih guys. Asli nggak semudah itu ya. Yes. Oke, hati-hati ya guys. Apa lu ngeliatin gue emang buat TV? Bener-bener Mufti nggak bisa sih. Biasanya suka ada bala bantuan dan kali ini nggak ada bala bantuan. Aduh. Oke guys. Satu balok lagi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Oke. Satu tahap lagi. Ya kan, nggak bisa kan? Udah dibilangin tadi, padahal udah nyesek nggak sih guys? Menurut kalian tuh ya elah, tinggal satu balok lagi tapi malah jatuh. Yes. Tar ngap-ngapan dulu nggak sih? Butuh energi. Wow. Nggak kepijit kali apa gimana sih pas loncatnya? Nggak ngerti deh, pasti gagal mulu di sini, nggak langsung beres gitu. Ya nggak tahu, kan tanya yang pasti nggak langsung saya. Beres aja ini kan jadi ribet banget gitu loh. Aduh. Please, udah. Oh, mungkin harus beberapa kali ya. Tar. Pijit loncatnya beberapa kali guys ternyata. Oke, tar. Tar dulu. Oke, guys, gimana nih? Oke, gas. Lanjut ya. Ya, ini harus beberapa kali parah sih. Gimana nih, bisa nggak ya? Aduh, deg-degan lagi. Aduh, agak dalam agak. Bismillah ya guys ya. 1, 2, 3, yes. Checkpoint langsung di sini pos pemeriksaan. Waduh, di sini juga sama. Cuma di sini bedanya kalau nggak salah kita harus garcep gitu guys karena si ininya nih bakal bisa. Yes, ya. Kok bisa lancar sih? Yalah. Oke, di sini langsung turun aja karena jangan sampai kena guys. Ayo. Nah, ketemu labirin lagi kan. Oh ya, nggak ngecekpoint dulu, checkpoint dulu. Jangan sombong. Nah, pas checkpoint kita bakalan nemu kayak tuh tahap 2 gitu dan jalannya wah ada si monyet tuh di situ tuh. Kemana ya? Oh, kesini jalannya. Oke, kita harus jalan ke sini, guys. Tadi soalnya ada kepala monyet di situ ya. Nah, di sini mah nggak ada, aman, coy. Aman, guys. Oke, aman. Yoi. Ya, kok salah? Nah. Yes, ambil koin dulu, nyampe tahap 2. Guys, nyampe tahap 2, guys. Gimana nih? Nggak tahu, males. Oke, lanjut aja masuk di tahap yang kedua. Okay, nah, di tahap kedua ini ada labirin juga, tapi beda nuansanya ya, guys. Kalau yang tadi garden-garden gitu, kalau yang ini nggak begitu garden. Mumpung si monyetnya lagi sibuk ngejar orang lainnya, kita lanjut ke sini. Nah, ya. Oke, di sana ada si onyetnya, guys. Jadi kita lewat sini. Kalian juga bisa mantau-mantau gitu ya. Kira-kira si kepala monyetnya tuh aduh, terlalu bersemangat ternyata, guys.
Terlalu bersemangat ya guys ya. Waduh, kenapa mulainya di sini sih? Yah, kepala monyetnya di situ lagi. Yah, padahal tadi mau belok. Kemana nih? Oh, ini dia. Ya, oke. Aduh, tuh. Kalian bisa lihat. Nah, itu dia si monyetnya kan ada di sebelah sana. Di sebelah kiri kan, lihat kan? Tuh. Jadi kalian bisa langsung jalannya ke daerah sini nih. Jadi nggak terlalu dekat sama si kepala monyetnya itu, guys. Kalian bisa loncat langsung aja di sini, walaupun agak serem-serem gimana gitu ya. Tapi ya nggak begitu-begitu banget lah. Oke, lanjut di sini juga kalian harus loncat. Iya, kenapa ketemu sama kepala monyetnya? Karena kita udah checkpoint, jadi nggak terlalu jauh ya kita. Mah, jadi kita harus kesini ternyata. Nah, ini dia. Ihi, loncat saja. Ya, salah. Tapi aman, guys. Aman checkpoint, cepetan. Yes. Checkpoint, guys. Checkpoint, jangan lupa. Nah, di sini tuh kita bakalan ke daerah sini nih. Tapi sekepala monyetnya no, ada di situ. Jadi kita harus muter ke sana, oke. Kita harus muter ke sini jalannya. Ya elah, ini kepala monyetnya benar-benar loncat. Wah. Kita lihat. Hahaha, mereka enggak bisa dapet. Enggak bisa dapetin kita maksudnya. Hahaha. Lanjut. Yang ini kayak balok-balok terjuntai gitu ya, guys. Iya, checkpoint. Nah, di sini nih agak ribet nih, guys. Bener-bener deh, kita naik dulu, kita cek-cek dulu kepala monyetnya ada di sebelah situ. Jadi kita harus ke sebelah mana ya? Oh, dia ke situ. Oke, kita ke sini, lari, dia ke situ kan. Jadi kita harus ke sini, yoi, dan kita bakalan ketemu sama si jalan cepat ini, guys. Kita harus tahu rutenya sih. Ini tuh kalau nggak salah ke sini. Mentokan salah, ini butuh konsentrasi tinggi nih di sini nih. Set, kita mentok ke tembok yang ini. Up. Nah, setelah mentok di tembok yang itu, kita bakalan mentok ke tembok yang ini. Nah, dari situ tuh kita langsung jalan juga ya. Jadi tar, ini mentok ke tembok yang ini. Oke. Yang ini kan mentok ke sana, yang ini mentok ke sana. Yes. Akhirnya, tar, lihat dulu. Oke, yang ini mentok ke sana, guys. Mentok. Mentok ke sini, ke sana. Aduh. Oh, kita lurus. Yah, elah, mana dari awal banget lagi. Ini mentok ke sini. Oke, yang ini mentoknya ke sini, yang ini mentoknya ke lupa, ternyata mentoknya ke sana. Lupa. Yang ini mentoknya ke sini. Yoi, terus yang ini kan ke sana. Oh, ke sana lagi ya? Ya, salah. Oke, masih tetap berusaha ya, guys. Masih tetap berusaha mentoknya ke sini kan. Yoi, yang ini ke sini, yang ini ke sana. Nah, yang ini tuh kita harus lurus. Harus gitu. Yah. Oh, bukan lurus yang di sini. Oh iya ya, oke, kita balik lagi. Ini mentok ke sini kan, guys. Kalian tuh harus ke tembok parah sih. Terus nyampe sini dia ke tembok lagi, masuk lagi. Dia ke tembok lagi dan lurus saja. Yoi, ketemu deh sama checkpoint. Ada apalah di sini? Ih, lucu banget Robloxnya. Dan bakalan ketemu lagi. Itu udah ada di tahap 3, guys. Oke, kita loncat. Ye, bagus. Loncat lagi. Yah. Sama kepala monyet yang menyeramkan ini. Oh my god, tadi nggak pasti. Oke, sama si apalah, guys. Nah, di sini kita ya loncatnya. Yah, kok nggak bisa? Lah, ternyata tadi udah pas banget deh. Oke, sama si apalah ini kayaknya agak sulit nih. Oke, nah loncat. Lah. Oh, tar, itu kok. Oh, bukan kesana. Sini ternyata pantesan ya, elah itu jebakan, guys. Ya, udah nyampe di tahap 3. Yoi, mari kita meluncur ke tahap 3, guys. Nyampe di tahap 3, kira-kira ada apa
apa sih di tahap 3 ini ya guys ya. Ternyata ini ada segerombol-gerombol yang seperti ini ya guys, dan kita tuh harus loncatin parah sih. Harus agak santai, yang penting di ujungnya aja checkpoint dulu di sini. Sambil kita loncat. Ini dari tadi aman ya? Aman guys. Aman aman aman. Ya. Ini enak banget sih, sumpah. Tar dulu kita lihat. Ini enggak bisa dilihat ternyata. Enggak bisa dilihat, kita harus jalan aja udah. Oh, tar dulu. Kemana ya? Ke atas. Oke. Lancar jaya guys, di sini ternyata enggak sesulit itu. Yoi, kita checkpoint dulu dan bakalan ke bawah. Aman-aman ya. Yah, oke. Enggak seseru itu ternyata pas di sininya. Kita harus loncat-loncat parah di bagian tahap 3 ini, enggak sebegitu sulit sih guys menurut aku ya. Aduh, kita harus pas turun di situnya. Oke, baiklah. Yah, kurang pas. Enggak, itu jangan loncat sih kayaknya. Enggak berarti di sini kita jangan loncat, guys. Cuma gini doang. Yah. Mati juga. Tar dulu kita coba ke sini. Nah. Terus kita jatuh aja gitu. Jatuh aja dan ngapul. Yah, salah. Yuh, checkpoint di sini dan bakalan ketemu sama si jalanan si moncrot ini ya. Akhirnya kita moncrot juga nih di sini. Yah, elah, terjun payung. Oke, kita bakalan lanjut di tahap 3 ini sampai mana bisanya ya, guys. Sorry. Oh, enggak. Oke. Aman. Kita ketemu lagi si ini. Yeay. Malah terjun payung. Oke deh guys, sampai di sini dulu aja video kita kali ini ya guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.